أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمين يا رحمة الله سكليان، saya berpesan kepada diri saya dan hadirin jamaah sekalian, marilah bersama-sama kita memperkasakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat kejayaan di dunia dan akhirat. Tajuk khutbah pada hari ini ialah berkaitan dengan amanah dalam kepimpinan masjid. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, amanah merupakan suatu perkara yang ditekankan oleh Islam, lebih-lebih lagi dalam soal kepimpinan. Oleh itu, seorang yang bersifat amanah akan berusaha mengutarakan janji, memenuhi dasar kod etika dan undang-undang. Sifat amanah perlu disuburkan dalam kehidupan, sama ada sebagai pimpinan masyarakat, organisasi, institusi, malah sebagai pemimpin pentadbir masjid. Meskipun masjid merupakan tempat awam dan menjadi milik umat Islam, tanpa mengira latar belakang dan bebas dikunjungi, namun perlu diingat masjid mempunyai peraturan dan tata cara yang tertentu agar
kesucian dan kemuliaannya dapat dipelihara dari semasa ke semasa. Oleh itu, jawatan kuasa bertadbir masjid yang telah dipilih perlu melaksanakan tanggungjawab dan amanah dalam mentadbir rumah Allah ini. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, amanah merupakan sifat yang wajib dipelihara. Ini kerana umat Islam sangat mengutamakan sifat amanah dalam pemimpinan, dalam kepimpinan dan muamalat kehidupan seharian. Kepimpinan merupakan tanggungjawab dan amanah. Ia bukan satu kedudukan, kebanggaan, apatah lagi kekuasaan. Amanah dalam kepimpinan merupakan suatu yang sangat berat untuk dilaksanakan, lebih-lebih lagi bagi pemimpin pentadbir masjid. Dalam hal ini hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, la iman liman la amanata lah wa la din liman la ahda lah. Tidak sempurna iman bagi orang tidak ada amanah, dan tidak sempurna agama bagi orang tidak menepati janji. Riwayat Ahmad. Meskipun berat, mereka yang dapat melaksanakan amanah akan dikurniakan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Sehubungan dengan itu, setiap kalangan kita mempunyai tanggungjawab dan amanah yang akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Taala kelak. Firman Allah SWT dalam surah Al-Anfal ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war-rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ciri utama yang dikenaki oleh Allah Ta'ala dalam pemimpin-pemimpin masjid dan surah ini ialah mesti beriman kepada Allah dan hari akhirat dengan sebenar-benarnya. Istiqamah dalam mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu Ta'ala jua. Ini akan melahirkan pemimpin yang mempunyai personaliti dan akhlak yang mampu mempengaruhi orang lain, serta bersedia ditegur dan dikritik oleh orang lain ke arah kebaikan. Sebagai pentadbir rumah Allah yang beriman, sifat-sifat ego, ujub, dengki dan suka mengadu domba perlu dikikis dan dibuang jauh-jauh. Ini kerana kadangkala situasi inilah yang menimbulkan gejala negatif, seperti mereka-reka cerita, memfitnah, mengumpat dan sebagainya dalam keadaan, dalam kalangan jamaah dan ahli qaryah. Selayaknya pentadbir masjid perlu dipandang oleh masyarakat sekeliling sebagai seorang yang mempunyai nilai akhlak yang mementingkan masyarakat, bukan kepentingan kelompok tertentu. Hadirin yang berbahagia sekalian, bagi memastikan kehadiran jamaah kekal istiqamah, pengurusan masjid perlu merangka aktiviti dan program yang bersifat cintakan dan rindukan masjid. Ini termasuklah penganjuran program dakwah setempat dengan melebarluaskan aktiviti dakwah masjid menggunakan platform media sosial dan aplikasi komunikasi. Firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 18 yang dibacakan pada awal khutbah ini bermaksud, hanya senya orang-orang yang layak memakmurkan, menghidupkan masjid Al-Jalal itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, dan tidak takut melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala jua. Dengan adanya sifat-sifat yang tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan orang yang dapat petunjuk. Hadirin yang dimuliakan sekalian, amanah kepimpinan masjid ini juga perlu memastikan prasarana masjid berada pada tahap yang kondusif berdasarkan kepada keperluan jamaah, seperti tempat ibadat atau dewan solat yang bersih dan selesa. Begitu juga kemudahan-kemudahan lain
untuk kesesuaian jamaah yang hadir. Pihak pentadbir masjid juga perlu mendengar pandangan dan pendapat ahli jemaah, berbincang mengenai aktiviti agama secara dua hala untuk mencari kesepakatan dalam menguruskan aktiviti dan program agar dapat mengembangkan program-program dakwah setempat berdasarkan situasi semasa. Bagi memastikan pengurusan masjid menjadi pusat pentadbiran yang berkualiti, maka beberapa aspek penting perlu ditambah baik dari semasa ke semasa. Ini bagi memastikan masjid perlu ditambah, perlu dan ini memastikan masjid di Selangor kekal sebagai zon yang aman dan mesra jemaah. Oleh itu, pentadbir masjid perlu memastikan masjid tempat ibadat bebas dari cengkaman politik. Ini bermaksud masjid bukan tempat untuk menanam bibit-bibit kebencian satu golongan terhadap golongan yang lain, dan bukan tempat mewujudkan perpecahan dalam kalangan umat Islam. Bahkan Tuanku Sultan Selangor juga pernah melarang sebarang aktiviti yang berbaur politik dijalankan di masjid-masjid di negeri Selangor ini. Oleh itu, peranan utama pemimpin pentadbir masjid memastikan kesucian dan kemuliaan masjid dipelihara agar ukhuwah Islamiah dapat dipupuk dalam kalangan jamaah. Apatah lagi masjid merupakan tempat yang mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu Taala. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Ahabbul bilad ilallahi masajiduha." Tempat yang disukai Allah adalah masjid. Riwayat Muslim. Hadirin Jumaat yang rahmat Allah sekalian, amanah pimpinan masjid yang cekap dan efisien hendaklah mengamalkan dasar pengurusan tadbir urus yang baik ataupun good governance yang meliputi 8 elemen, iaitulah pertama, penglibatan semua pihak. Yang kedua, berdasarkan ataupun berlandaskan kepada persepakatan. Yang tiga, boleh dipertanggungjawabkan. Yang keempat, telus dalam bertindak. Yang kelima, segera dan mudah memberi kerjasama terhadap suatu usaha yang baik. Yang keenam, saksama dan terbuka. Yang ketujuh, mendatangkan hasil dan cekap tanpa membazir waktu dan tenaga. Yang kelapan, mematuhi undang-undang dan peraturan dalam melaksanakan kerja. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita hayati dan ambil pengajaran seperti berikut. Pertama, umat Islam dan tokoh-tokoh masjid hendaklah beriman, menunaikan zakat, menunaikan salat dan zakat serta takut kepada Allah Ta'ala bagi memakmurkan masjid. Yang kedua, fahamilah bahawa masjid yang tidak dimakmurkan mengikut tuntutan Islam akan menjadi penyebab kepada perpecahan dan kerosakan kepada masyarakat dan agama. Yang ketiga, jawatan kuasa pengurusan masjid yang dipilih hendaklah mengambil langkah-langkah yang berkesan agar masjid dapat berfungsi mengikut prinsip-prinsip dan peranan yang sebenarnya Masjid Quba di zaman awal-awal Islam dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La taqum fihi abada. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Jangan kau sembahyang di masjid, iaitu Masjid Dirar itu, selama-lamanya, kerana sesungguhnya Masjid Quba yang engkau bina, wahai Muhammad, yang telah didirikan di atas dasar takwa dari mula wujudnya, sudah sepatutnya engkau sembahyang padanya. Di dalam masjid itu ada orang-orang lelaki yang suka mengambil berat membersihkan, menyucikan dirinya, dan Allah mengasihi orang-orang yang membersihkan diri mereka zahir dan batin. At-Taubah ayat 108. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin.
أن تكشف عنه وأن تغفر له وأن ترزقني منه. اللهم الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. حاضرين يا رحمة الله سكليان، marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan melakukan ketaatan kepadanya jua dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك ربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد، وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. يا الله kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk menunaikan salat fardu lima waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui perwakilan wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan pada anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Jauhilah kami daripada perbuatan rasuah dan salah guna kuasa, kerana ini adalah suatu pengkhianatan pada amanah yang diberikan. Allahumma ya dafi'al bala, idfa'anna hadzal waba' wal bala والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. أستغفر الله العظيم.
dan juga ruang-ruang sebelah kanan dan kirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah.
Thank you.
Allahumma